Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya The Rampot. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membersihkan jam tangan stainless atau jam tangan rantai ini dengan bahan yang sederhana sekali. Sebelum lanjut ke videonya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah sudi menonton video ini dan telah sudi menekan tombol subscribe. Saya menyemangati terima kasih. Semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat dan pastinya sukses selalu. Sekarang kita lanjut ke videonya, teman-teman. Saksikan. Sekarang Bang Faisal akan membersihkan jam rantai ini yang bahan stainless ini. Membersihkan jam ini cukup dengan ini, teman-teman, odol, juga sikat gigi. Kita akan membersihkan noda-noda yang ada di sela-sela. Biasanya itu yang ada kotornya itu di sela-sela ini, teman-teman, kalau jam rantai itu. Karena ini baru saya bersihkan, jadi tidak terlalu kotor. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana cara atau tutorial cara membersihkan jam rantai ini supaya dia menjadi kinclong atau mengkilat kembali seperti baru. Biasanya jam tangan ini meskipun dia nampak bersih, tapi dia kan sering kita pakai, otomatis kita harus membersihkannya dari debu atau keringat kita. Jadi dengan bahan sederhana, dengan bahan odol saja, saya akan berbagi tip atau tutorial cara membersihkannya. Oke, mari tonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Kita menyucinya itu pakai pasta gigi atau odol dan sikat gigi. Kita kasih sedikit aja ya. Jadi ini kita celupkan air. Kita kasih air. Biasanya itu teman-teman, kalau jam rantai itu dia ada noda-noda itu di sela-sela nih. Jadi kalau ada karat ada apa, dia bisa hilang dengan dicuci dengan cara seperti ini. Nah, udah. Jadi tinggal kita bilas dengan air ya, teman-teman. Lalu kita keringkan dengan tisu. Sangat mudah sekali ya, teman-teman.
Nah, sekarang sudah selesai teman-teman. Inilah sedikit tips dari saya cara membersihkan jam tangan rantai dengan odol atau pasta gigi. Sekarang kita kasih dia bantal. Lalu kita simpan. Nah, inilah hasilnya ya teman-teman. Sangat bersih sekali dan mengkilap. Sekarang kita simpan di dalam kotak ajaib. Oh no. Kita tidurkan dia, lalu kita tutup. Oke teman-teman, sekian dulu video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.